Sungguh hebatnya hari datang. Demi hadiah aku takkan nakal. Ah, yang benar saja. Kesulitan membuat lagu Natal tahun ini, Luna. Dik, aku seperti Sinterklas terjepit di terobong asap. Itu tidak buruk. Sinterklas terjebak di terobong asap. Berikan hadiahku karena aku akan menjaga sikap. Payah. Memang, lirik lagunya tidak masuk terobong akal. Itu satu. 12 lelucon Natalku dimulai dengan baik. Aku hanya salju memikirkan 11 lagi. Tinggal 10 lagi. Hey Lincoln, lihat aku membuat pakaian Natal yang sempurna. Apa ada yang melihat taplak meja motif kotak ibu? Oh, jangan khawatir soal membelikanku hadiah, Bobby Beruangku. Tentu saja ini Natal pertama kita. Dan aku mungkin akan ingat hadiahnya selama kisah hidup kita. Tapi santai saja. Baik, santai saja, sayang. Ups, bukan yang ini. Permisi, ini mungkin butuh waktu sebentar. Halo, kakak kesayanganku. Izinkan aku menyelam ke dalam tumpukan alas kaki berbau dan berkeringat untuk mencarikan sepatu musim dinginmu. Ini dia, kakak yang baik. Dua sepatu boot kakak. Astaga, ini sangat penuh gaya. Baik, apa maumu? Untuk mendapatkan hadiah bagus dari Sinterklas. Bertentangan dengan opini orang, aku bukan malaikat. Jadi jika aku ingin masuk daftar anak baik Sinterklas, aku punya satu hari untuk membatalkan kenakalan 12 bulan. Kau membuang waktumu. Perhitungkan kecepatan kereta luncur, perubahan zona waktu, dan jeda kamar kecil rusa, secara ilmiah tidak akan mungkin bagi si Kris Kringle ini untuk memberikan hadiah pada sekitar 1 miliar anak yang tidak pantas. Seperti yang kalian lihat, X sama dengan itu tidak mungkin. Ah, kau beruntung aku sedang bersikap baik saat ini. Kalian tahu yang ibu inginkan untuk Natal? Perapian yang lebih besar. Ibu bilang apa? Aku tidak mendengar doa ibu. Sudah tiga. Lily, apa kau harus mengintaiku? Itu empat. Lihat sesuatu? Tidak. Mencari hadiah dari ayah dan ibu ya? Sudah periksa laci pakaian dalam ayah? Sudah periksa laci pakaian dalam ayah. Lincoln, yang benar saja. Ini bukan pengalaman pertama kami. Bergegas ke kompor. Hei nak, kau tepat waktu untuk mencoba masakan malam Natal ayah. Huling piking. Dan menghancurkan kejutan makan malam? Kurasa tidak. Lihat, ayah memasak di dapur. Ho, 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 ho. Nomor 5. Oh, ayah suka 12 lelucon Natal. Luen, kau ingin coba puding ayam? Maaf, ayu harus minta yang lainnya. Mengerti? Yu, itu 6. Aku akan seluncur sendiri. 7. Oh, seluncur. Yap, semua orang di sini penuh dengan keceriaan Natal. Keluarga laut, bau busuk apa itu? Semua kecuali tetangga pemarah kami, Tuan Grouse. Dia sesuai dengan namanya, terutama saat Natal. Keluarga laut, kecilkan suara yang mengganggu itu. Keluarga laut, matikan semua lampu mengerikan itu. Ya ampun. Ya, tidak akan kubiarkan Tuan Grouse mengambil keceriaan Natalku. Aku libur sekolah seminggu, ada salju 25 cm, dan ini. Fearsome Flyer 8000, atau panggilan sayangku untuknya, Big Red. Kami sudah menunggu sepanjang musim dingin untuk kondisi meluncur yang sempurna. Jadi aku permisi dulu. Wuhuu, jaring rusa kutubku berfungsi. Maaf, Lincoln. Aku hanya bersiap untuk malam ini. Aku akan tangkap satu rusa untuk aku jadikan peliharaan. Wuhuu, lubang rusa kutubku berfungsi. Jangan khawatir, sobat. Aku punya mesin derek. Sampai di mana aku tadi? Ah ya, tinggal kita berdua, Big Red. Ayo, kita lakukan ini. Haha, ya! Tidak! Ini bencana. Saat sesuatu masuk ke halaman Tuan Grouse, itu tidak akan pernah kembali. Halamanku, propertiku. Halamanku, propertiku. Halamanku, propertiku. Aku tidak akan biarkan Big Red mengalami nasib yang sama, terutama di hari pertama liburan. Keluarga laut!
Turunkan pembuat sakit mata itu. Kalian membuat nilai propertinya turun. Terlalu beresiko masuk sendirian. Aku butuh bantuan. Clyde, jawab. Hai Lincoln, aku sedang membuat whistle tuh. Tahun ini aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatanku mendapatkan kecupan liburan.